Pasca penggerbekan lokasi praktik sapi gelonggongan di Desa Pupus, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, para belantik atau penjual hewan sapi kini merasa resah akibat ulah pelaku. Para belantik sapi meminta petugas serius dalam menindak kasus tersebut. Praktik gelonggongan tak sepantasnya dilakukan, terlebih pada hewan ternak sapi. Selain melanggar hukum, juga dari sisi agama daging hasil gelonggongan itu haram, tak layak dikonsumsi dan dapat menimbulkan penyakit karena banyaknya kandungan bakteri. Wahyu Diarto, belantik sapi Desa Plumbung, Kecamatan Plausan, bersama para belantik lain di Kabupaten Magetan, resah adanya praktek gelonggongan sapi. Cara ini dilakukan pelaku agar berat daging sapi bertambah, dapat terjual jauh lebih mahal dibanding sapi normal yang tak digelonggong. Secara umum, karena itu aturan, dan tentunya warga negara yang baik itu kan taat pada aturan yang ada. Jadi dalam aturan itu pastinya ada min plusna, dan sudah jadi undang-undang, jadi kita tentunya harus taat dengan aturan yang ada. Sehingga aturan itu tidak merugikan konsumen atau tidak ada yang dirugikan, sama-sama. Secara aturan kita taat aturan, secara aturan di agama juga kita taat aturan agama. Ini menurut saya ada, dan saya pernah mendengarkan orang Winasis, orang yang tahu aturan agama itu, kalau daging asalnya dari bangkai atau daging asalnya dari hewan yang mati, ini kan haram, kata. Jadi kalau kita mengikuti semua aturan, tentunya kita lebih tenang, lebih baik, dan tidak merasa semua itu bisa dilanggar dengan tidak ada permasalahan. Ini menurut saya pribadi. Artinya resah juga ini bagi para pedagang sapi ini. Ya di sisi lain, kalau kita anu ya pasti ada keresahan, tapi di sisi yang bersangkutan kan nggak resah, karena yang bersangkutan dengan cara itu mereka bisa untung dengan cara itu. Kalau di sisi lain ya merasa resah, karena pertama ya, itu tadi yang saya sampaikan di depan, masalah kalau itu daging gelonggongan, mungkin di sisi kesehatan atau sampai hewannya sudah nggak bernyawa, itu tentunya kan nggak boleh dalam aturan apapun. Itu kalau di gelonggong itu biasanya beratnya bertambah atau gimana itu? Menurut cerita seperti itu, menurut cerita kalau sapi kondisi masih lapar atau bagaimana, dengan ditambahi air, dengan cara minum sendiri atau bawa, itu memang menurut cerita itu memang agak tambah beratnya. Jadi dikalikan dengan berat badan ini, berat badan kali rupiahnya yang tentunya akan ada beda harganya. Ada agak naik lah. Ditambahkan selain sapi digelonggong menggunakan ratusan liter air, ia dan para belantik lainnya juga merasa khawatir dan resah adanya sapi kondisi mati yang dijagal di rumah penyembelihan hewan ilegal. Dari Magetan, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.